6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, hai, hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar nih adik-adik kelas 1? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang sehat, semangat, dan kalian siap untuk belajar. Nah, hari ini kita sudah sampai di pembelajaran 6. Kita belajar tentang diriku di tema 1, aku merawat tubuhku di subtema 3. Ayo adik-adik, kita belajar dengan penuh semangat. Hari yang cerah. Bapak guru memeriksa kebersihan siswa, mulai rambut hingga kuku. Rambut Udin bersih dan harum. Kuku Siti pendek dan rapi. Telinga Beni juga bersih. Semua menjaga kebersihan tubuh. Ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh Udin dan teman-teman di sekolahnya. Jadi, Bapak Guru memeriksa kebersihan siswa dari rambut hingga kuku. Nah, adik-adik perlu dicontoh nih, rambut Udin bersih dan harum. Kukunya Siti pendek dan rapi. Telinga Beni juga bersih. Begitu pula adik-adik semuanya, kalian harus menjaga kebersihan tubuh kalian. Tahukah kamu cara membersihkan telinga? Adik-adik, apakah kalian pernah membersihkan telinga? Apakah kalian menggunakan cotton bud ketika membersihkan telinga? Nah, adik-adik, perhatikan gambar ini. Di sini, Benny itu dibantu oleh ibunya membersihkan telinga. Bersihkan bagian daun telinganya saja. Nah, adik-adik harus berhati-hati ketika menggunakan pembersih telinga atau cotton bud. Karena kalian masih kecil nih, minta tolonglah kepada ayah atau ibu kalian untuk membersihkan telinga kalian. Karena ini sangat berbahaya adik-adik. Kalau kalian membersihkannya sendiri dan tiba-tiba kalian tidak tahu apa yang harus dibersihkan, lalu bisa saja itu kapas di cotton bud-nya tertinggal di dalam telinga, itu juga berbahaya. Atau kalian terlalu dalam membersihkan telinganya, itu juga berbahaya. Jadi minta tolonglah kepada orang tua kalian. Telinga kalian harus tetap dijaga kebersihannya. Nah, adik-adik, tubuh itu harus dirawat dengan teratur. Adik-adik bisa membuat jadwal merawat tubuh. Lakukan di rumah bersama ayah dan ibumu. Nah, minta orang tuamu, ayah atau ibu, membuat jadwal kegiatan merawat tubuhmu dengan teratur. Contohnya di sini, misalnya nih, tanggal 1 Agustus kegiatannya mandi, menggosok gigi, menggunting kuku. Nah, apakah adik-adik lakukan atau tidak lakukan? Jika dilakukan, beri centang di tempat dilakukan. Kalau tidak dilakukan, ya kita beri centang di sini adik-adik. Lalu misalnya nanti tanggal 2 Agustus, mandi, menggosok gigi, membersihkan telinga. Apakah kalian lakukan atau tidak? Ini adalah jadwal merawat tubuh kita. Hari ini ibu guru bercerita, ada seorang anak sakit gigi. Rasanya sakit sekali. Dia tak pernah sikat gigi adik-adik. Ternyata ya, dia itu sakit karena tidak pernah sikat gigi. Akibatnya giginya berlubang. Dia sangat menyesal. Sekarang ia rajin merawat gigi. Adik-adik, pernahkah kalian merasakan sakit gigi? Pasti rasanya sakit sekali adik-adik. Makanya kalian harus menjaga gigi kalian supaya tidak berlubang.
dengan cara rajin menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur. Lingkari kata yang tepat. Di sini Kak Citra punya sebuah kalimat dan di dalamnya itu, dalam kalimat itu ada tanda seperti ini. Ini namanya tanda kurung. Ada dua kata, mandi dan keramas di sini. Nah, kita pilih satu kata yang sesuai dengan kalimatnya. Contoh, ini kalimat yang pertama. Udin mandi atau keramas memakai sabun? Nah, kalau memakai sabun itu mandi atau keramas? Iya, mandi. Maka kata yang kita lingkari adalah mandi. Kalimat yang kedua, Benny pergi ke sikat atau dokter gigi. Apakah ada Benny pergi ke sikat gigi? Tidak ada adik-adik. Berarti di sini yang dilingkari adalah kata dokter. Jadi Benny pergi ke dokter gigi. Kalimat berikutnya, Dayu mencuci, pilihannya rambut atau tangan memakai sampo. Nah, kalau mencuci memakai sampo itu berarti mencuci apa? Ya, mencuci rambut. Maka kata rambut yang kita lingkari. Kalimat berikutnya adalah Lani menggosok, pilihannya gigi atau telinga, dua kali sehari. Ya, Lani menggosok gigi. Soal yang terakhir nih, kalimat yang terakhir. Setelah bermain, Edo mencuci, pilihannya hidung atau tangan. Ya, bagus sekali, mencuci tangan. Jadi, kata tangan yang kita lingkari. Sakit perut. Benny bermain di taman. Di sana ada ayunan. Ada juga bak pasir. Benny bermain pasir. Setelah itu, Benny membeli kue. Benny makan kue. Rasanya enak sekali. Di sekolah, Benny sakit perut. Ternyata Benny lupa mencuci tangan sebelum makan. Nah, ini adik-adik, pentingnya kita mencuci tangan kita sebelum kita makan. Ini tadi Benny bermain pasir. Pastikan ada kumannya, kotor adik-adik. Dia lupa cuci tangan, malah langsung makan kue. Jadi kuman-kuman yang ada di tangan kita pindah ke kuenya. Lalu kuenya kita makan. Nah, bisa menyebabkan sakit perut. Jadi biasakan cuci tangan sebelum makan. Bermain sambil mengurutkan bilangan. Udin dan teman-teman bermain bersama. Bermain sambil mengurutkan bilangan. Setelah bermain, mereka tak lupa membersihkan tubuh. Tubuh yang terawat pasti sehat. Nah, di sini kita akan belajar mengurutkan bilangan. Perhatikan angka pada kalung temanmu. Nah, nanti adik-adik bisa buat seperti ini nih. Nah, ya, teman kalian diberi kalung angka dari angka 1 sampai angka 5. Lalu berbarislah sesuai urutan maju atau dari yang kecil, ya, dari yang terkecil. Juga bisa dengan urutan dari yang terbesar. Contohnya di sini urutan maju dulu, ada angka 2, 5, 1, 4, 3. Jadi kalau urutan maju itu berarti dari angka yang paling kecil dulu. Berarti angka yang paling kecil adalah angka 1, 2, 3, 4, 5. Itu kalau urutan maju dari yang terkecil menuju yang terbesar. Nah, sekarang kalau urutannya mundur dari 2, 5, 1, 4, 3. Berarti dari angka yang terbesar ke angka yang kecil. Angka yang terbesar adalah angka, ya, angka 5. Maka kita tulis 5, 4, 3, 2, 1. Ini adalah urutannya kalau urutan mundur adik-adik. Jadi kalian bisa bermain dengan angka bersama teman-teman kalian. Nah, itu tadi adik-adik pembahasan kita di tema 1, subtema 3, pembelajaran yang ke-6.
Semoga adik-adik bisa memahami apa yang Kak Citra sampaikan. Terima kasih ya sudah menyaksikan video pembelajaran dari Kak Citra. Semoga kalian tetap sehat, semangat dalam belajar. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.